Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Arsen, MSI, Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Bapak. Apa kabar, Bapak? Baik. Bapak, sebuah sekolah yang menghasilkan siswa-siswa yang berkompetensi tentu membutuhkan strategi. Nah, strategi apa ini yang diterapkan di Kabupaten Pamekasan ini? Pertama, strategi dari segi kuantitas sementara ini. Kami di Kabupaten Pamekasan, sama dengan kebijakan di pusat, memperbanyak lembaga-lembaga SMK daripada SMA. Ini untuk memenuhi kuota sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di tingkat menengah. Kemudian dari segi peningkatan mutu, kami pertama dari segi kualitas guru, peningkatan kualitas guru, kemudian peningkatan kualitas sarana prasarana. Iya, jadi kami untuk mendukung proses pembelajaran, ya, itu kami berbarengan semua dari beberapa hal itu untuk mendukung dan menghasilkan sumber daya manusia yang kita harapkan. Kemudian target kami begini, SMK yang berhasil, anak-anak ini adalah sebagian besar keluar itu bekerja. Tidak berhasil kalau anak-anak SMK banyak yang melanjutkan. Ini bagi kami. Iya. Jadi bagaimana kompetensi mereka itu dipacu agar bisa memenuhi standar di dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha. Dunia untuk memenuhi kebutuhan, terutama di Kabupaten Pamekasan. Bahkan kami merambah ke luar Kabupaten Pamekasan dan mereka kepala sekolah banyak MOU dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu kami fasilitasi. Iya. Jadi memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk bisa bekerja sama dengan sekolah, terutama dalam support sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Bagaimana peran pemerintah dalam memfasilitasi sekolah untuk meningkatkan daya saing siswanya? Kita sebagai motivator dan fasilitator untuk agar antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri ini menjadi suatu link image, artinya kebutuhan apa yang banyak dibutuhkan. Maka di situ kami membuka kompetensi keahlian yang sangat banyak dibutuhkan. Kemudian kompetensi keahlian yang sudah jenuh tidak kami izinkan lagi untuk membuka kompetensi keahlian yang sudah jenuh itu. Jadi kebijakan itu ditentukan agar lulusan dapat terserap pasar kerja. Iya. Maksud kami itu, tujuan utama kami terserapnya itu. Terima kasih Pak Tarsan, mudah-mudahan semakin sukses Kabupaten Pamekasan. Pemirsa, pendidikan entrepreneur merupakan pendidikan yang mengarahkan siswa untuk mengerti tentang pengolahan bisnis dengan baik. Selain itu, pendidikan entrepreneur juga sebagai penerapan kreativitas dan daya inovasi untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Pendidikan entrepreneur akan mengarahkan siswa untuk menjadi kreatif dan inovatif serta jeli dalam melihat setiap peluang. Dalam penerapannya, siswa dibiasakan untuk menjadi manusia yang kreatif, inovatif, atau dengan kata lain, siswa dibiasakan untuk menciptakan budaya entrepreneur sehingga kelak mereka mampu bersaing di era yang penuh tantangan. Pemirsa, ibarat mengolah sebuah usaha, tentu peran perencanaan menjadi amat penting. Dan peran perencanaan itu bergantung dari kepemimpinan. Saat ini saya bersama Bapak Muhammad Syafa, selaku Kepala SMKN 3 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. SMK bisa? Bisa. Bisa. Pak, strategi dalam mengelola SMK ini apa yang Bapak terapkan? Mengingat SMK kan cukup banyak, tentunya ada diferensiasi, ada positioning yang diambil oleh sekolah. Iya. Strategi untuk mengembangkan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
Yang pertama yang saya terapkan adalah SDM kita dari unsur guru dan tenaga kependidikan itu terus kita kembangkan. Dari segi manajemen kita terapkan keterbukaan. Sehingga dengan demikian guru terus dikembangkan, kemudian manajemen terbuka, kekeluargaan baik, ini tanpa harus terlalu dipantau guru itu ternyata menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Dari sanalah muncul kepercayaan, sehingga kepercayaan itu mendorong tumbuhnya prestasi-prestasi tadi. Benar, disitulah timbullah kepercayaan. Masyarakat percaya kepada sekolah, karena anak-anak sangat percaya kepada guru-gurunya, guru percaya kepada manajemen sekolah, jadilah ini berkolaborasi menjadi sesuatu kekuatan yang sebuah terbaik. Mata rantai yang tidak putus. Sebagai mata rantai yang tidak putus. Bapak, ada berapa program keahlian atau prodi yang ada di sini? Prodi yang ada 5. Yang pertama adalah busana butik. Kemudian ada jasa boga. Jasa boga. Ada kita punya perhotelan. Perhotelan. Kemudian dan juga ada hotelnya maksudnya. Dan ada hotelnya. Hotelnya. Kemudian ada lagi rekayasa perangkat lunak, ini IT dan multimedia. Dan multimedia. Insya Allah sebentar lagi kita akan membuka, mudah-mudahan mohon doa restunya, yaitu tata kecantikan kulit. Tata kecantikan kulit, ya. Wah luar biasa. Karena orang Indonesia memperhatikan kulitnya. Pak, terus tentunya kita juga berpikir tidak hanya proses pembelajaran, tapi bagaimana lulusan itu diserap di dunia industri. Nah, iya, bagaimana strategi untuk merangkul dunia ini? Usaha dan dunia. Iya. Promosi yang sangat efektif itu ternyata kompetensi anak. Ternyata. Ketika kompetensi anak itu bagus, dan pada saat dia dimagangkan di industri atau di dunia usaha, maka disinilah terjadi penilaian oleh dunia usaha tentang kemampuan anak. Dan dari situlah ternyata banyak pesanan terhadap anak yang selesai praktek kerja itu untuk yang kemudian direkrut. Nah, ini. Selain itu, anak-anak kita memang kita bekali motivasi untuk bekerja mandiri. Bahwa bekerja mandiri itu diharapkan dia menjadi juragan. Jadi bos bagi dirinya jadi sendiri. Jadi bos bagi dirinya sendiri, syukur-syukur nanti menjadi bos bagi orang-orang karena dia punya membuka peluang lapangan kerja. Nah, berkaitan dengan brand Srikandi Bakery yang diproduksi oleh SMKN ini, apa tanggapan Bapak? Iya, Srikandi Bakery ini mungkin di Pamekasan sudah tidak asing lagi, karena di berbagai supermarket di situ kita pasarkan. Harapan kita ini terhadap Srikandi Bakery ini adalah yang pertama sebagai tempat anak latihan kerja. Latihan kerja. Nah, karena anak itu learning by doing dan learn how to do. Betul itu. Sehingga apa? Anak-anak dilatih sedemikian serius di dalam. Seperti mengelola bakery beneran. Seperti mengelola industri beneran. Dan memang beneran. Memang beneran karena dipasarkan. Memang beneran. Jadi anak bakery mengelola bakery beneran dari proses perencanaan, pengolahan, pemasaran. Kemudian anak jurusan yang lain juga sama, yang perhotelan menerima tamu, mengelola tamu dan pelayanan-pelayanan yang baik. Nah, setelah itu ketika anak praktek kerja, maka tidak lagi kaku, tidak lagi canggung, tidak karena canggung. Mereka sudah punya pengalaman. Bener, yang didesain sesuai standar industri. Benar ya. Bapak ini luar biasa sekali. Nah, harapan Bapak ke depan apa ini, Pak? Harapan saya ke depan adalah mudah-mudahan kepercayaan masyarakat ini kepada SMK 3 yang sangat-sangat besar bisa kita jawab dengan prestasi anak-anak kita yang juga semakin berkembang baik. Mudah-mudahan juga dengan berkembangnya pendidikan di Kabupaten Pamekasan ini bisa juga meningkatkan indeks pembangunan manusia di Pamekasan dengan lebih baik. Ya, mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat kepada penghasilan anak-anak di masa yang akan datang. Memberikan kontribusi produktivitas betul, dan ekonomi. Luar biasa.
Terima kasih Bapak, mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Pemirsa, ini tadi dikatakan oleh Bapak Muhammad Syafak bahwa promosi dari sekolah itu adalah lulusannya atau siswanya itu sendiri. Pemirsa, jika kita mengenal one product, one school product, satu sekolah dengan satu produk, SMK Negeri 3 Pamekasan ini adalah contohnya. Melalui brand Srikandi Bakery, siswa tidak hanya belajar pengalaman bagaimana mengelola usaha, namun juga citra sekolah terbawa dalam merek tersebut. Sampai di sini, jumpa kita dalam Ragam Pendidikan Jawa Timur. Ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Dan ingat pesan Kang Ari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.